Od mes do toaletu distoron. Ask him. Diana, what are you doing? No, my niece with me, go to Kinapra. Hold on up. Hold up, bees. Diana, come up here. Let's go to Adam Sangkos ni. I see you, Adam. Oh, the cheers. It's a fake. No, see ya. It's time to go back up. I think go up. We cannot slide more here. Minjus a bit less. Who slayed well? Diana, you don't. Oh. There's no access to the brake. Slide, but actually with the feet, your feet must be strong. Slide well. Diana, you don't want to slide with mama? Just with Apu? Too big. What happened, Adam? I will. What? Pum ke situ mama Adamu. Adam eh Adam Apu. And Diana slide down. They're using slide. Do you see Apu? You see that? Out van jeret. Do you want to slide? Yes. Yes. With mama? You, yes. Okay. Jadi hanya ada beberapa orang saja karena memang pastinya pengunjung kecewa. Jadi meng-cancel mungkin ya program skiing mereka. Dan tahun kemarin itu tempat ini tuh saljunya tebal banget. Kita sudah tahu kalau saljunya itu sudah mencair karena saya sudah memantau websitenya melalui CCTV dan juga ada di Facebook ya. Padahal ini amazing banget. Amazing is just like snow wonderland. Okay. Adam, what do you see there? Yes. Adam, don't sit. Stand up. Jadi namanya juga cuaca ya, kita nggak pernah tahu bagaimana kondisinya. Tapi yang pasti pemanasan global itu nyata. Dan ini bulan Februari di mana seharusnya tempat ini masih dingin banget, tapi sudah seperti menuju spring. Karena tahun lalu itu pengalaman kita snowing skiing dan bermain salju di tempat ini itu sangat-sangat pokoknya berkesan sekali ya. Dan sekarang tahun ini penuh kekecewaan yang besar. Adam, what do you see? Look at Adam up there. Bahkan ski lift aja udah nganggur. Iya. Wow, itu anak kedua saya sama bapaknya. Meluncur. Wow. Diana, I cannot hug you. No hug, mama tired. I'm tired. Adam, your world. Sangko, apa wal? Yuhu. Yes. Nashir. Don't cry, baby. Sayang sekali nih, tuh tutup. Ini padahal lumayan kalau buka buat jajan. Ini rest areanya. Tuh, Diana slide. Wow. Diana ini sama bapaknya suka banget slide. Malahan tadi tuh nangis. Nangis parah. Minta naik ke yang paling atas. Minta gendong. Baiklah, jadi karena memang saljunya itu banyak ya. Jadi kayak udah becek di mana-mana. Terus
anak sama suami juga tadi udah meluncur ke atas, ke bawah, berkali-kali, lumayan capek ngos-ngosan. Karena, oh tadi juga nih yang paling kecil, yang tadi gendong, naik yang paling atas. Ya, nggak bisa lah, capek mamanya. Aduh, overall kecewa banget karena kondisi saljunya yang nggak sesuai ekspektasi. Tapi positifnya kita bisa main di area ini, karena sebenarnya kalau ini buka tempat, kita nggak boleh naik atas bukit tadi itu, karena itu hanya untuk main ski, bayar naik gondola itu, ski lift, baru meluncur untuk para skier gitu. Nggak tahu deh, ini angin sih lumayan lah ya gitu, tapi nggak terlalu dingin. Tahu bingung mau ngapain lagi nih, toko-toko juga tutup, kafe tutup, restoran tutup. Diana, was it good? We can watch the ice skate. Where? I didn't know that they have Bob. This summer, Bob. I Diana. I don't know it's summer, Bob, because di sini ada ice skate ring gratis, beberapa cewek-cewek yang bawa sepatu mau main. Dah, restorannya ini tuh tutup. Aduh, sedih banget ya ini. Pengusaha-pengusaha di musim winter menangis. Ini Bob Paya. Jadi kayak Bob Paya ya? Aku enggak tahu. Kayak mini roller coaster kali ya. Sebelah sana tuh ya, itu juga ski place. Tahun kemarin kita di sebelah sana villanya. Dan nih, jadi ini begini parkirannya. Ya ampun, sepi banget. Ya ampun, pengunjung kecewa. Nah, tadi kita perosotannya di situ. What happened, baby? What happened? Do you want to sleep there with mama? Yes. Want to sleep with mama? No. Okay, good night.